Halo guys, ini di video kali ini aku mau ini nih keliling-keliling Mystery Island. Nah, ini langsung aja. Ini pulau pertama nih. Nah, buat nyari belajar baru sama farming dari stone tuh, sama nyari item ya, bonus item yang di setiap hampir di setiap Mystery Island tuh ada satu bonus tuh. Nah, itu nanti cuma nyari itu sama villager. Nah, ini dapat di pulau pertama ini dapat siapa ini? Ini Rhinos ya. Tipikalnya Rhinos. Siapa tuh? Woi, jangan pergi, doi. Oh, ini si tank. Kayaknya ini yang pertama ini enggak aku ambil jadinya. Ini tank itu personality ini apa ya? Oh, dia jok. Aku udah punya sih. Nanti aku jok maunya sih pakai road. Tapi ini tank kayaknya enggak deh. Bagus sih sebenarnya. Guys, ini aku potong-potong ya guys videonya. Jadi cuma nunjukin aja. Oh, dapat snails di pulau pertama ini karena hujan sih ini. Kalau hujan di Southern Hemisphere kayaknya dapat snails, tapi nggak tahu deh di Northern Hemisphere, nggak tahu. Terus ini pulaunya kayaknya bukan, nggak ada yang spesial lagi deh. Ini cuman ikannya juga bukan clear kayaknya. Oh, ini caranya ini guys. Aku lari ke atas kiri atau ke atas kanan, terus ganti just. Nah, ganti net langsung di tangkap tuh si lebahnya itu biar gak kesengat. Tapi kalau lari ke selatan biasanya susah, jadi lari ke bawah gitu dia susahnya nangkepnya. Nah, ini yang pertama ini dapet apa ya, kalau si bonusnya oh iya si tank ini jok personalitinya. Iya, joke ya. Ulang tahunnya Mei ini sebenarnya. Asik nih sebenarnya. Pindah deh. Oh ya, itu ada ikan kayaknya mau ambil nih, dapat apa ya? Dapat pike kayaknya. Di posisinya sih pike. Terus ini lanjut ke pulau kedua. Nah, itu dapat dapat siapa ya ini ya, lupa. Ini juga nggak aku ambil juga. Nah, ini pulaunya dapatnya yang pulau spiral itu dapatnya ada. Oh, ini si pango. Nah, tapi nggak aku ambil nih, lucu ya sebenarnya, tapi nggak aku ambil nih. Nah, ini pulau ini tuh spiral, terus pokoknya ada stone-nya di paling ujung tengah gitu. Ini kayaknya nggak spesial deh, bukan yang rare-rare banget pulanya. Ikannya juga ini ikannya biasa aja. Nah, di sini dapat gold deh. Nah, ini tuh aku keliling sampai berapa kali ya pakai normal ticket itu 10 lebih deh. Cuman dapat goldsnya 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih malah cuma 2 kalau nggak salah. Lupa deh, ini enggak live ya guys, enggak aku rekam langsung. Jadi ini hanya tanggal, masih bulan April ini tanggal 30 ya. Nah, ini tuh, nah, naik ke atas dulu terus ganti net tangkap. Nah gitu biar gak sengat, lumayan tuh buat ketahuan tuh. Nah, ini tuh bonus nih, nyari bonus kayaknya dapet lumayan deh kayaknya. Ini aku nggak, biasanya sih kalau aku keliling-keliling biasanya itu tak ini. Nah, ini dapet. Nah, dinner counter chair lumayan tuh.
Nah ini kalau aku keliling biasanya aku tebangin semua tuh pohon. Jadi pakai X atau stone X biar nggak ngebangin semua. Sama buah-buahnya tak ambilin semua biasanya. Tapi ini biar cepet aja nyari villager soalnya. Villager yang bagus lah paling nggak. Di sini kayaknya pikes lagi deh. Di posisinya di ujung sungai di hilir sungai. Nah ya kan pike. Jamnya juga cocok pike kayaknya. Hujan. Ini nggak tahu deh. Pike itu aku lupa deh. Ntar coba cek. Nah ini pulau ketiga dapatnya nung. Siapa tuh? Ini dapatnya si Norma. Oh, Norma ini enggak juga kok, enggak aku ambil nih. Masih pulau ketiga tuh mikirnya. Ya udahlah, masih pengen nyari yang lain lagi. Ini juga cuma tak ambil batu-batunya aja. Nah, itu ini pilbak. Nah, biasanya aku kalau ada serangga yang keluar dari pas ngetok batu tuh, biasanya tak ketok terus dulu baru ngambil serangganya biar ketokan palunya itu dapat maksimal 7+1 gitu. Jadi biar nggak mubazir tuh batunya. Nah ini bonusnya dapat apa ya? Oh, DJ stone table lah, ini bagus nih, lumayan lah. Terus ini aku nyoba buat mesin. Nah, ini bukan ikan yang orang kalangka kayaknya. Nah ini biasanya nah di pulau misteri itu kan selalu ada tuh. Nah, dapat message battle, terus dapat nah lumayan baru fancy crown. Lumayan belum dapat aku. Oke, lanjut ke pulau berikutnya. Nah ini dapat biskuit. Si biskuit sebenarnya bagus sih, cuman kayaknya nggak tak ambil nih biskuit. Pulau yang enggak ada bonusnya kalau enggak salah. Ini tuh enggak ada bonusnya. Jadi ini pulau yang di tengahnya itu ada batu itu. Terus ikan-ikannya itu ikan item sampah gitu. Item recycling. Nah, ini biskuit. Ini enggak tak ambil nih, guys. Ini jam berapa ya? Apa ini masih hujan, masih siang nih, guys. Oh ya kan masih siang ini aku ngerekamnya. Ini aku cuman ambil batu-batuannya kayaknya. Jadi biar batu-batunya aku bersihin semua. Nah, lewat sini nih kalau yang pulau dapat batu di tengahnya itu makan buah satu terus langsung. Biar dapatnya gede. Kalau satu-satu cuman soalnya yang keluar poinnya. Nah ini dapatnya lumayan ya kan. Nah, terus baru loncat dari situ. Di sini di tengah itu ada fosil satu sama ini tak bersihin, ambil semua. Nah kan kalau hujan itu ada batu, ada di batunya itu ada snails gitu. Nah biasanya aku kalau ngambil batu tuh mepet di pinggir biar enggak ini apa namanya geser-geser biar tetap stay di posisinya. Kayaknya ini udah deh, ini ntar lanjut di video berikutnya. Kayaknya udah 10 menit ya, kelamaan ntar. Ini cuman mancing satu sampah ini, ntar dapat nyari recycling item lainnya. Yaudah guys, thank you guys. Lanjut ke video berikutnya nanti ya. Dan jangan lupa like and subscribe guys. Oke, bye.